Halo guys, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita akan bahas lagi permasalahan yang terjadi di Android. Nah teman, pada video kali ini kita akan bahas yaitu permasalahan yang terjadi di aplikasi WhatsApp. Dan teman, aplikasi ini sangat populer saat ini, namun tidak mungkin juga ini pasti ada memiliki masalah. Nah, teman, di sini masalahnya ialah kita tidak bisa download ataupun install aplikasinya dari Play Store. Dan teman, di sini saya berikan ada 3 cara untuk mengatasinya. Tapi teman, sebelum kita masuk ke caranya, saya tak lupa kembali mengingatkan untuk menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan loncengnya. Dan teman, jika sudah, semoga rezekinya lancar ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung saja masuk ke caranya. Let's go. Teman-teman, jika memiliki masalah seperti ini, WhatsApp Messenger can be installed. Try again and if the program continues, get help troubleshooting error code -11. Teman-teman, di sini saya berikan 3 cara untuk mengatasinya. Teman-teman, cara yang pertama ialah teman-teman itu silakan dulu pastikan internet teman-teman itu adalah berjalan dengan bagus. Caranya bagaimana cara mengetesnya? Teman-teman itu silakan dulu buka media sosial yang lain ataupun YouTube untuk memastikannya bahwa internet teman-teman itu adalah berjalan dengan baik. Teman-teman, caranya seperti ini. Misalnya kita buka adalah Facebook. Teman-teman, berarti kalau dia buka berarti internet kita bagus. Itu langkah yang pertama teman-temannya. Kalau memang internetnya nggak bagus ataupun paketnya habis, ya teman-teman sudah pastilah ya kan nggak bisa download dari Play Store. Teman-teman, itu langkah yang pertama, pastikan jaringan download dulu. Teman-teman, jika sudah namun belum juga berhasil, kita teman masuk ke langkah yang kedua. Teman-teman itu silakan dulu masuk ke pengaturan yang ada di handphonenya. Teman-teman di sini silakan cari yang namanya aplikasi. Teman-teman silakan di sini cari yang namanya kelola aplikasi. Dan teman-teman di sini juga cari yang namanya Play Store. Ini dia Play Store. Teman-teman silakan di sini dulu hapus datanya. Dan teman-teman masuk juga di penyimpanan ini dan juga hapus datanya juga di sini. Dan teman-teman yang terakhir ialah hapus instalasi pembaruan. Teman-teman gak usah khawatir kalau kita uninstall apakah kita akan kehilangan Play Store. Jawabannya teman-teman bukan ya, karena ini adalah bawaan dari pabrik, jadi ini tidak bisa diinstall secara keseluruhan, tapi ini hanya diinstall pembaruannya saja teman-teman ya. Teman-teman silahkan coba kembali download aplikasinya dari Play Store, apakah sudah berhasil atau belum. Teman-teman jika belum juga, kita masuk ke langkah yang ketiga. Teman-teman itu masuk dulu ke browser yang ada di handphonenya, apapun itu, baik itu Gemini, Google Chrome ataupun CM browser. Namun teman-teman pada saat ini kita contohkan itu menggunakan masuk dari Gemini. Teman-teman di sini langsung carikan di sini free download WhatsApp. Teman-teman silahkan search. Teman-teman silahkan cari di sini yang namanya situs dari Fcure. Teman-teman ini dia http Fcure WhatsApp for Android. Akan klik di sini dan teman-teman silahkan install aplikasinya teman-teman ya. Teman-teman itulah 3 langkah cara mengatasi masalahan yang tadi, yaitu WhatsApp Messenger can be installed. Try again and if the problem continues, get help troubleshooting error code -11 teman-teman ya. Teman-teman mudah-mudahan video ini membantu dan juga bermanfaat. Teman-teman sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.